besar kepada anak ya. Mungkin harapan lo, harapan orang tua mungkin lo juga. Bagi orang tua nantinya jangan sampai deh anak gue kayak gue. Saya juga sebenarnya masih punya pasangan kok kayak gue. Kalau enak kayak itu petaga gitu. Pokoknya harapan orang tua apa yang terbaik buat anak, apa yang masa depannya hidupnya bagus, hidupnya bahagia. Harapan orang tua itu aja pak, tidak mengharapkan nanti bisa membiayai saya bergerak tua kalau udah tua. Harapannya anak yang bahagia aja. Kebanggaan orang tua, ya benar. Dan Jaka itu anaknya apa ya? Dia itu dibilang irit, dibilang pelit, gimana ya? Contohnya dia beli baju pernah sama orang saya. Kayaknya ini bajunya dia tertarik banget gitu. Nah, itu dilihat sama dia, dia ada harganya orang lagi. Orang juga lihatnya sampai 3 menit sampai gini-gini kan. Kayaknya udah jadi begitu ngeliat di dalamnya harganya dari tadi. Kenapa kan? Mahal. Kan enggak maksud kalau kamu suka pakai ini, enggak aku cari yang lain. Dia itu bu, dia butuh, dia kan cover-cover lagu, suka nyanyi sendiri, butuh mic. Mic yang buat disambungin ke laptop atau apa gitu. Dia nyari-nyari di online gitu kan. Tapi aku mau beli ini satu. Ya udah, ini ada yang harga segini, ada yang harga segini. Ya udah ini harga segini paling karena dia mahal kan, enggak punya. Enggak punya bayar harus enggak punya. Jadi ya, dompetnya kosong. Kita orang tua kan pas dia kuliah. Kuliah 300.000. Mungkin tambahin jadi 1,5 gitu ya. Ya, pegang duit ya, karena kuliah jajan kaki 1,2. Begitu dia mau jalan, kok perlu banyak, kok perlu aku tambahin. Kok perlu banyak kan? Dibalik itu yang satu. Dan kamu gak perlu minta, karena aku kalau grab atau apa, itu udah ada ininya. Saldo. Ya, udah ada. Aku pakai ini, jadi gak usah bayar lagi. Jajan, aku kan jalan-jalan. Ulang tahun mau apa? Pagi ini belanja online segala macam, request apa nih cak? Casing angkot. Aduh, untungnya nggak gede-gede banget, dia udah tahu nih mahal nggak jadi itu. Beda berapa aja? Enggak lah, dia juga nggak tahu hasilnya berapa orang dia masukin tabungan-tabungannya dia nggak tahu juga. Dia nggak pernah beliin saya, orang saya yang beliin, terus yang beliin dia. Kalau kemarin waktu kapan yang beliin bakso doang? Ah lu jangan ketawa lo. Itu juga udah kebanggaan orang tua udah beliin bakso. Ya trik juga sih. Paling jajanan gitu. Lemper. Gini, mungkin ada beberapa yang namanya udah hampir 18 tahun sekarang, 2020 Desember 18 tahun ya, adalah kedekatan. Cuma kan biasanya kalau orang pacaran lihat berdua kan, kalau ini nggak pernah ya. Ada orang cowok yang suka ke rumah, suka sama dia juga suka datang ke rumah ngobrol kadang-kadang malam minggu sampai malam kita kadang-kadang karaokean sama ibunya sama adik-adiknya gitu. Terus kalau mau jalan, mami aku mau kesini, ya udah bareng aja nonton makan dari tempat lain. Jadi memang kita harus waspada. Bu diawasin sih. Tergantung dia. Tapi aku mau sama teman-teman siapa aja. Teman-teman kuliah ada cowoknya ada ceweknya. Udah, tapi antar aja. Ya, gue antar aja. Terus jemput lagi. Dan kalau berdua dengan yang masing-masing ser gitu sir, nggak bisa. Jalan berdua enggak. Pasti kita nih. Dan mereka pun tidak berani izin kali ya.
Yang paling datang ke rumah udah dari sore sampai malam kita kita aja main game lah, apa main PS lah, nyanyi-nyanyi. Ya begitu, ngeliat berdua lah, dadet, kaca-dadet. Jalan-jalan. Hah? Jika ada yang izin, saya izinin, cuma harus ngajak adenya. Tetap ya. Tetap ya. Gue gak tau ya, soalnya gini ya, kriteria orang pacarnya gimana sih? Apa harus menyatakan cinta? Harus apa tuh? Cuma kalau seneng sama aku suka sama kamu, aku suka sama kamu, ada sih yang datang ke rumah. Ada. Hah? Satu orang aja. Tapi kan biasanya kalau bapak ini lebih sering siapa lagi ke anak perempuan ya? Enggak, saya enggak. Enggak membatasi bergaul dengan siapa, enggak. Tidak membatasi siapa yang harus datang ke rumah, enggak. Kalau yang suka sama Caca main ke rumah aja. Bang Arif boleh tuh, Bang Arif. Boleh main. Janganlah dia masih begini. Handphone-nya digantung. Enggak, siapapun kita gak membatasi kok. Jadi gak membatasi dalam arti berteman gak? Bergaul gak? Siapa yang mau datang, datang aja. Makanya mereka tuh kadang-kadang seneng aja sama kita kok. Kayak jadi kayak teman gitu, temannya Caca yang gak disuka. Emang kita biasa aja, oh, bercanda, bercanda, main apa gitu. Enggak. Karena saya kalau di rumah juga kadang-kadang sama temennya Caca ya suka ngoceh-ngoceh, bercanda. Sampai nyanyi, kadang-kadang saya ajakin main apa. Jadi mereka